sibuk dalam menyambut datangnya hari raya, tentu boleh-boleh saja. Karena di antara sunnah yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada datangnya hari raya adalah dengan mengenakan pakaian yang baru. Akan tetapi, dikatakan dalam sebuah syair, "Idzar mar'u lam yalbas thiyaban min at-tuga, tagallab 'aryanan wa in kana kasiyan." Ketika seseorang tidak mengenakan pakaian ketakwaan, dia sebenarnya telanjang walaupun dia memakai sandang. "Wa khairul libasul mar'u tha'atu rabbih, wa la khair fi man kana lillahi 'asiyan." Sebaik-baik pakaian adalah pakaian ketaatan kepada Allah, dan seseorang yang bermaksiat kepadanya tidak ada keindahan di dalam dirinya. Hiasilah dirimu bukan hanya dengan pakaian yang baru, namun penuhi seluruh jiwa dan ragamu dengan menjalani semua perintah yang diperintahkan Allah kepada kita semua.